รายการนี้และรายการไว้ทุกรายการเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์คุณภาพเพื่อตกแต่งบ้านออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ร้านค้าราวหุ่นโชว์เสื้อไม้แขวนถุงบรรจุสินค้าทุกชนิดทั้งหมดนี้เรามีคุณเลือกที่สอมุสลิมเฟอร์นิเจอร์ยะลาทั้ง2สาขาโทร073-240-246 086-969-6933สอมุสลิมเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ดีๆสำหรับคนช่างเลือกبأول مرة وقعت عليهشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله إخوة أخوات penonton penonton dan ibu-ibu bapa dan serta pendengar yaYang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bersama pula dengan ruangan Qurani Jannati pada hari baru pada pagi ini kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala masih lagiMengerniakan ataupun Allah Ta'ala memberikan melanjutkan usia dan umur kita sama-sama kita dapat bangun daripada kelalaian tidur kita daripada tidur dan kita dapat bangun menyahuti seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sama-sama kita dapat menunaikan amal kewajipan kita itu solat fardu subuhLebih-lebih lagi kita dapat tunaikan solat subuh dengan secara berjamaah. Itu adalah satu kelebihan sangat besar. Alhamdulillah, pada pagi ini juga kita bersama dengan keratan ayat yang kita senantiasa baca daripada kemarin lagi, iaitu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang kelakuan setengah-setengah manusia, sama ada manusia di zaman Nabi kita Sallallahu Alaihi WasallamDan manusia di setiap zaman dan sampai di zaman kita, maka manusia macam ni tu masih ada, iaitu manusia yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila manusia yang sebab mereka tak percaya hari kebangkitan ialah mereka gunakan qiyas dengan akal mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala lah guna jugahikmat dia atau dalil yang manusia dapat lihat dengan matanya, iaitu kejadian manusia. Maka selepas sebelum itu, marilah sama-sama kita membacakan keratan ayat ini, iaitu ayat yang kelima daripada suratul Hajj. Walaupun kemarin kita baca dah, maka insyaAllah ta'ala pagi ini kita baca sekali lagi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil barakat daripada ayat yang kita baca ini insyaAllah ta'ala. A'udzu billahi minas syaitanir rajimيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ف
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله شكرا كتاب الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه Allah Ta'ala telah menciptakan kita menjadi seorang manusia yang sempurna. Selepas daripada manusia telah melalui beberapa suasana keadaan semenjak daripada kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada alam zuriat. Perjalanan hidup kita daripada alam zuriat. Maka daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita mengerti dan memahami tentang asal usul kejadian manusia. Wahai manusia, sekiranya kamu dah ragu-ragu tentang hari kebangkitan, dan mana manusia ni ada setengah dan ramai di kalangan manusia yang tidak beriman pada hari kebangkitan. Sama ada manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia di setiap zaman sampai di zaman kita. Allah Ta'ala cerita bahawasanya kalaulah kamu itu kias, maka gunakan akal tentang hari kebangkitan. Kerana manusia mengatakan fasayaqulu may yu'idu fasayaquluna may yu'iduna qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Nah, mereka za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mereka menyangka bahawasanya Allah Ta'ala tidak membangkit. Allah Ta'ala tidak hatta kelip semula, tidak hidup kelip semula. Maka Allah Ta'ala cerita pada sini, macam manakah kehidupan manusia? Yang kamu duk ingkar dan kamu tak beriman tentang kebangkitan, maka melihatlah kepada asal usul kejadian manusia. Inna khalaqnakum fa inna, maka sesungguhnya kami menciptakan kamu min turab. Iaitu Adam AS, Allah Ta'ala mulai kejadian Nabi Adam daripada bumi, daripada tanah. Dan juga manusia, selepas pada Adam, zurriyatahu min tin, min ja'alna sulalatin min tin. Mana keturunan-keturunan Nabi Adam, Allah Ta'ala, zuriat-zuriat Nabi Adam, Allah Ta'ala jadi daripada nutfah. Daripada, apa ni, setitik air mani. Dan nutfah mana setitik air mani. Lepas pada air mani, dah bercampur dengan mani perempuan ataupun masuk dalam telur perempuan, maka di situlah terlekatnya alaqah dan seketul darah. Ya, jadi darah yang bersangat temerahnya. Dah, jadi seketul darah 40 hari, nutfah 40 hari, darah seketul darah 40 hari dan seketul daging 40 hari. Dah, 3 bulan. 4 bulan. Ya, mana 120 hari iaitu 4 bulan. Dah, manusia dah berubahnya daripada daripada amani, daripada setitik amani yang kuasa masuk dalam rahim ibu dan bercampur dengan telur perempuan, dengan mani perempuan, sehingga lekatnya jadi seketul darah 40 hari, menjadi juga seketul daging 40 hari. Dan
lepas pada 10 hari sebagaimana riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala datangnya malaikat supaya nak meniupkan ruh. Jadi 4 bulan 10 hari. Dah, ikhwah dikasihi Allah Subhanahu wa Taala, semuanya hikmah-hikmah ni ia bersakut dengan masalah pesaka dan bersakut dengan masalah kewajipan dan seseorang di atas kena jagakan apa yang ada dalam perut ibunya atau dalam perut isterinya. Kalaulah wanita orang panggil kata apa ni, iddah bagi orang yang mati suaminya 4 bulan 10 hari. Dan kenapa? Kerana mati dah suami dia. Apabila mati dah suami dia, dan maka kita tak boleh lagi nak bagi selalu kalau dia ada isteri. Dan kena tengok sama ada dan isteri dia tu mengandung atau tidak. Dan 4 bulan 10 hari. Dan kalau 4 bulan 10 hari ni mana dan anak dia, dan yang mengandung anak dia, maka anak dia juga menerima pusaka. Dan kalau mati suami, mati ayah dia, kerana dia sudah ada tunggu dalam masa 4 bulan 10 hari. Kalaulah dalam masa 4 bulan 10 hari ni tak keluarkan anak, mana tidak jatuh, tidak gugur, nah, maka budak itu akan mendapat tipsaka. Sebab tu nak kata Al-Quranul Karim ni, makna tepatnya Allah Subhanahu Wa Taala dah cerita kejadian manusia-manusia kerana hikmat Allah Taala ni sangat hikmat yang sangat besar. Dah, maka apabila jadinya seketul darah, dan jadinya seketul daging, di situlah Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan malaikat, dan malaikat datangnya dan tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqatin, dan budak ini akan jadi bersifat ke ataupun tidak jadi bersifat. Sama ada akan jadi bersifat, akan keluarnya tubik mulut dia, mata dia, telinga dia, kaki dia, tangan dia, wa ghaira mukhallaqah, dan kadang-kadang tidak bersifat ataupun tidak sempurna sifatnya, ataupun wa ghaira mukhallaqah, dan makna luruh dan gugurnya, iaitu yang dinamakan orang panggil apa ni, gugur, gugure dan tubik. Nah, ataupun tang to be, tidak menjadi sifat manusia. Nah, wa nuqirru fil arhami ma nasha, dan kami menetapkan budak sani ataupun bayi di dalam perut ibu dia, dan setelah linubayyin wa ghairi mukhallaqatin linubayyin lakum, dan supaya kami nak menerangkan kepada kamu tentang kejadian dan tentang permulaan detik kejadian manusia. Nah, wa nuqirru fil arham, dan kami letakkan dia di dalam perut rahim ibunya, fi qararin makin, iaitu tempat yang sangat kukuh. Nah, perut ibu ni adalah tempat yang sangat kukuh. Sebab itulah kita tengok ibu dan mengandung anak dia, manasya'u ila ajalin musamma, mengikut ajal yang telah ditetapkan oleh kami. Nah, Allah Taala menetapkan ajal manusia, masa dia yang duduk dalam perut ibu dia, dah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kebiasaannya 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, sehingga sampai kepada 10 bulan. Ini mengikut keadaan Allah, mengikut sakata yang Allah Taala menetapkan apa ni, bayi itu ataupun budak itu di dalam perutnya. Sebagaimana datang pada hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, hadis marfu', ia kata, inna Allah qad wakkala bir rahim malika, Allah Taala telah mewakili di dalam rahim ibu ni seorang malaikat. Maka apabila nutfah tu mulai pelekatnya di dalam rahim seorang ibu, maka datangnya malaikat. Maka malaikat akan tanya, ya Allah, dah lelaki atau perempuan? Walaupun hadis ni ada sebut atau rahim, dan ada setengah hadis menyebutkan bahawasanya apabila datangnya di nutfah jadi alaqah, seketul darah, dan jadi mudghah, seketul daging, dan lepas dari tu wa fil ashr, lepas pada tu 10 hari, maka datangnya malaikat supaya nak meniupkan roh. Dan sebelum pada siupkan roh ini, malaikat tanya Allah Subhanahu Wa Taala, berapakah dia, apa nama, lelaki atau perempuan, adakah dia ni apa ni, masuk dalam golongan orang yang berjaya atau orang celaka, dan berapa banyak manakah rezeki dia, dan berapakah, bilakah masuk ajal dia. Maka fayaktubu kadzalika fi batni ummihi, maka semua tu ditulis dimenentukan siap cukup dan sempurna semasa bayi itu duduk di dalam perut ibu dia. Nah, perut ibu dia. Sebagaimana datang pada hadis lagi hadis lain, iaitu hadis Huzaifah ibn Usaid al-Ghifari, dari atas sami' tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, apabila dan manusia itu melalui daripada nutfah, daripada setitik air mani,
Dan sintan wa arba'una laylah, 42 hari. Nah, setengah hadis kata 42 hari, maka Allah Ta'ala membangkitkan malaikat. Nah, bangkit malaikat supaya malaikat ini dan fasawwaraha, dan malaikat ini apa ni, membentukkan seseorang bayi saat ni, dan bentukkan telinga dia, ada mata dia, ada kulit dia, ada daging dia. Ya, dan ada tulang dia, fakasawna al-izama lahma, sebagaimana dalam ayat ini, fakasawna al-izama thumma ansha'na khalqan akhar. Fakasawna, kami apa ni, al-izama, makna tulang dia, kami menyelimuti tulang dia, izama lahma, akan daging, iaitu Allah Ta'ala keluarkan tulang dia dan Allah Ta'ala jadikan daging. Kemudian nah, daripada ayat ni, wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalim, dan kami menetapkan nah, budak saat ni di dalam rahim ibu dia, nah, dalam rahim ibu dia, ma nasha'u ila ajalin, mengikut ajal yang kami kehendaki, nah, mengikut ajal dia, nah, ajal makna masa, masa mengandung lah. Sebab itulah setengah daripada pendapat ulama, dan Ali ibn Abi Talib mengatakan bahawa sal dan aqal al-alham, makna sedikit-dikit masa mengandungnya ialah nebulle. Nah, nebulle kerana ia berdasar kepada ayat Al-Quran, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, dan masa mengandungnya dan masa menyusunya 30 shahra, 30 bulan. Jadi 30 bulan apabila kita tengok, wal walidat yurdi'na auladahunna hawlaini kamilai liman arada an yutimma ar-rida'ah. Nah, dan kepada aulad dan anak-anak tu, wa'alal mauludi apa ni, yurdi'na wa'alal mauludi wa'alal awlad yurdi'na awladahun, iaitu memberi, menyusu anak-anak mereka ni, awladahun hawlaina kamilai, dua haul, iaitu dua musim yang sempurna, iaitu dua bulan lah. Dua musim ni makna dua haulin, makna dua masa hak kelik kembali, makna kita beranak bulan ni, terhampir sampai bulan ni pula satu hal, dan terhampir sekali lagi sampai pula bulan ni, iaitu 24 bulan. Apabila 24 bulan, ada lagi 9 bulan, nak cukup 30 bulan, maka ulama berpendapat bahawasanya alham, makna mengandung itu sekurang-kurang dia 9 bulan. Dan hak lebih pada tu tak ada apa lah. Hak lebih pada tu tidak ada. Tidak gapa lah. Makna hak sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka dalam masa 9 bulan itulah manusia akan sempurna dan keluar daripada perut ibu dia. Wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma. Nah, kepada ajal yang Allah Subhanahu wa taala menentukan dia. Kemudian apabila wa nukhrijukum tifla. Nah, wa nukhrijukum tifla, kemudian kami mengeluarkan dah budak sani dalam hal keadaan budaknya. Nah, tu baik jadi budak. Nah, tu baik jadi budak. Sebab itulah masalah keluarnya budak, keluarnya anak beranak ni, dan bilakah dikira kena semaya dia, dan kena semaya dia, makna dia hidup. Maka ni khilaf di antara ulama banyaklah. Dan setengah ulama mengatakan apabila dia bersifat dah dan tubik daripada perut ibu dia, ada alamat-alamat hidup dia. Dan setengah ulama kira kata ada suara, dan sebagaimana pendapat Imam apa ni, Imam Malik rahimahullah, kena ada suara dia. Tak memadai bergerak, tak memadai celak mata, tak memadai mana gerak-gerak yang lain. Tapi setengah ulama lain kira dah, kalau ada alamat-alamat dan ada dalil dan tanda-tanda bahasa budak yang keluar beranak ni ada alamat kata hidup, maka di situ wajib semani dia, wajib kafir dia, wajib semaya. Adapun yang gugurnya tidak ada alamat, hak tu tidak diwajibkan, tidak diwajibkan semaya. Hanya kita pergi memuliakan kerana bersifat dah kita ni dan sebagainya. Nah, maka dari Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan, thumma nukhrijukum tiflan, dah mengeluarkan budak saling dan menjadi tiflan. Dan tiflan ni dalam ilmu tarbiyah mengatakan yang dinamakan budak ni ialah semenjak daripada infisal, dah semenjak daripada dia keluar daripada perut ibu dia sehingga sampai kepada sinul buluk, dah sampai kepada umur orang panggil umur balik dia. Maka dalam masa tu orang panggil wai atif, dan lepas pada balik orang panggil wai asyabab, wai pemuda, wai nusinul buluk, balik dia, dan masuklah wai pemuda, dan sehingga sampai wai kelangkun, al-kahulah, orang yang pertengahan hidup, lepas tu baru sampai kepada wai asyaykhukah,
นะวัยอายุตัวนี่มันเนาะมันลาเปเซลาเปเซอโมนะอโมมนุษย์ยาอัลลอฮ์ Subhanahu wa ta'alaมาทำให้ดุกันมนุษย์ลิตาบลูดังนั้นการอัลลอฮ์ตรัสทุ่มมนุษย์ขึ้นจุกุมติฟลาดังอัลลอฮ์ตรัสมึงลวดกันคามุก็ได้บุดะนะคลัวตุบิดังกับมนุษย์ยังคลัวได้ผ่านประตูอิบูดิอันนี้นะที่ได้บ่าวกับพ่อนะคิดว่าเราไม่เคบ่าวส่วนเนี่ยดังนั้นการยังคลัวได้ผ่านประตูอิบูดิอันนี้ที่ได้ว่าตุบิดกับพ่อว่าละพุนปักไก่เย่ว่าละพุนฮารุโตดังว่าละพุนgapo sahaja dia keluar dengan tidak ada apa la minha khalaqnakum minha khalaqnakum daripadanya iaitu daripada tanah kami ciptakan manusia wa fiha nu'idukum wa nukhrijukum taratan ukhra dan kepada tanahlah kami akan kembali dan nu'idukum kami kembali kamu wa minha nukhrijukum dan daripada tu daripada tanah pula kami akan bangkit kelik semula. Jadi ikhwah dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila kita tengok budak yang keluar daripada perut ibu dia dengan keadaan yang tidak membawakan apa sahaja, maka demikianlah kami akan kembali manusia dalam keadaan yang tidak bawa gapo. Hanya dah memuliakan Adam Allah Taala dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakan Adam dengan cara membersihkan dia, dengan cara bukuh dia, kafankan dia. Itu sahaja yang kita akan bawa kembali, dan itu sahaja yang kita kena kembali jumpa Allah Subhanahu wa Taala. ثم لتبلغوا أشدكم. Dan kemudian kadang-kala kami dah menyampaikan mereka itu, iaitu budak-budak beranak saat ini, dah panjangkan umur dia sehingga dia sampai kepada asyuddakum, sampai kepada umur yang tinggi, sampai kepada umur yang sempurna, iaitu kamal uqulikum, sampai kepada sempurna akal dia. Tengok budak, kadang-kadang budak yang beranak dah tak reti gapo, tapi lama-kelama panjangnya umur dia. Umur dia panjang sampai balenya dia, sampai kepada peringkat dewasanya, sempurnanya akal dia. Dan setengah ulama mengatakan manusia yang sempurna akal ialah manusia fi sinni arba'in, duduk di dalam umur 40 tahun. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, melantikkan Nabi kita menjadi anbiya, menjadi rasul pada masa yang sempurnanya umur Nabi 40 tahun. Kerana umur 40 tahun lah umur yang sempurna sekali, dia panggil fi qimmah, sampai kepada kemuncak dan kesempurnaan akal ialah manusia yang berada di dalam umur 40 tahun. Nah, apabila sempurnanya asyuddakum litabluu asyuddakum wa nihayatu qawakum, mana di situ ni sempurnanya, dan di situlah mulai manusia turunnya kekuatan dia. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Nah, lepas pada da'ih itu budak da'ih lemah, summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah, lepas pada lemah lama-lama dia kebesar-kebesar, sempurnanya akal dia, sempurna tubuh badan dia, bentuk tubuh badan dia pun gagah molek, akal dia sempurna molek. Summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shaybah. Nah, da'fan wa shaybah, lepas pada sempurna kuat, maka mulai turunlah menjadi lemah wa shaybah, dan tualah dia. Nah, tualah dia berubah dan sebagainya. Nah, maka pada dalam surah yang lain, nah, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Nah, dan setengah daripada kamu itablu ashuddakum, wa minkum man yutawaffa, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Dan setengah daripada manusia kita boleh tengoklah dunia ni, dan setengah mereka siapa umur napa gagah molek sempurna molek akal dia, wa minkum man yutawaffa, mati. Nah, dan kalau kita buat banding ke dan nyo muda, dia mengata nyo kotel luruh, maka banyak juga di antara nyo muda dan putihnya pun luruh juga. Tak kira yang kotel ni, nyo kotel tu biasa dah, kadang-kadang dengan tidak ada ribut, tidak ada hujan gapo, siapa masa dia ya luruh. Tapi nyo mudanya gapo sebab lah ni banyak angin ribut yang menyebabkan walaupun nyo tu muda dan takar dia pun kemah molek, tapi dengan sebab ribut, sebab guruh, sebab gapo ni kocok kampung kayu, urat tebal dan sebagainya, sebagai pemuda-pemuda kita yang ramai dan masa sekarang, yang mereka itu yutawaffa, wa minkum man yutawaffa, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur, yang mereka ini meninggal dunia mati dengan keadaan dan tak ada siapa tua umur dia, kena mati yutawaffa, dan wafat mati, walaupun mati ni dengan sebab tu sebab ni, dan asbab muta'addidah,
Tapi mati al-mautu wahid. Mati nisa, ya. Nah, iaitu keluarkan roh daripada jasad dia. Hanya kita tengok ni ta'addatatil asbab. Mana sebab mati. Sebab belaga mutu, sebab balik kereta. Dan sebab belaga kereta. Nah, sebab tu, sebab ni, sebab kena menyakit tu, menyakit ni. Yang kita lihat kematian manusia. Tapi sebenarnya ialah mati itu satu saja. Iaitu keluarkan roh daripada jasad dia. Nah, sebab itulah Nabi SAW. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur likai la ya'lama min ba'li ilmin syai'a. Dan setengah manusia, Allah SWT melanjutkan usia dia. Dia panjangkan umur dia. Siapa dia tua, siapa dia tak reti gapo, siapa dia terlupa habis benda-benda yang dia ingat dulu. Dan itulah gua panggil setengah daripada keraatan ayat. InsyaAllah ta'ala kita mai sambung deh keraatan ayat yang selepas pada ni. Kita ambil masa untuk istirahat sekejap waktu. Bismillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi awwal marratin waqa'at 'alayhi 'uyuni taliyan ahsastu fihi ka'anna suturahu fajr. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله إخوة أخوات بنتون روان القرآن جنتي نكب الحمد لله بنون نكب روم ربتم نكب تان ستاني وشنن نكب وني كابن وانتي راو ديرب نعمة الله سبحانه وتعالى يان ماما نكب الله سبحانه وتعالى لسون นะครับให้เราเกิดมาเป็นมุมินนะครับเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับถ้าเราได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับอายะที่เราได้อ่านในวันนี้นี่เกี่ยวกับอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้บอกถึงนะครับว่ามนุษย์นี่นะครับวันแห่งการฟื้นคืนชีพนี่วันแห่งการกลับไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเรื่องวันแห่งการนะครับรับผลการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะครับแต่ยังมีมนุษย์มากมายนะครับยังมีกลุ่มชนมากมายที่นะครับต่อต้านและก็ไม่เชื่อฟังและก็ไม่อีมานนะครับไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์หรือวันแห่งการฟื้นชีพเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกในอายัดนี้นะครับก็คืออายัดในซูเราะห์อัลฮัจญ์อายัดที่5นะครับถึงเรื่องราวนะครับการเกิดการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านกระบวนการสร้างต่างๆนะครับที่เป็นการสร้างที่วิจิตรนะครับและก็สวยงามแล้วก็ขลักนัลอิงซานฟีอัสนิตะกุยมเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์นะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามและก็สมบูรณ์แบบทั้งในด้านร่างกายสติปัญญาและก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์นะครับจากดินนะครับคือเผ่าพันธุ์ของเรานี่มาจากดินนะครับเผ่าพันธุ์ของเรานั้นมาจากดินก็คือจากนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถึงแม้ว่าเรานี่จะเกิดมาด้วยการผสมน้ําอสุจินะครับของเพศชายแล้วก็เพศหญิงของพ่อแม่ของเรานี่มาผสมกันนะครับผ่านกระบวนการผสมน้ําอสุจินะครับจากตัวอ่อนของอสุจินี่ก็กลายมาเป็นนะครับก้อนเลือดแล้วก็ก้อนเนื้อแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งมาลาอิกะห์นะครับแล้วก็จนกระทั่งรูปร่างมนุษย์นั้นเกิดมาเป็นรูปร่างนะครับบางคนก็ไม่ทันที่จะเกิดมาเป็นรูปร่างก็ออกหรือที่เรียกว่าการแท้งนะครับออกมาหรือบางคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็เห็นนะครับมากมายนะครับพี่น้องของเราหรือเพื่อนบ้านของเราหรือเพื่อนที่เรารู้จักหรือคนแถวๆบ้านเราหรือเราเห็นตามสื่อต่างๆนะครับมีมนุษย์มากมายที่เกิดมาในสภาพที่วะกัยรุมุคัลลักะในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะไม่มีตาอาจจะไม่มีหูนะครับอาจจะไม่มีจมูกอาจจะไม่มีอวัยวะต่างๆที่ไม่สมบูรณ์นะครับมุคัลลักะตินบางคนก็สมบูรณ์นะครับบางคนก็มีอวัยวะครบนะครับ32ครบทุกอย่างนะครับบางคนก็วะกัยรุมุคัลลักะหรือบางคนก็ไม่ทันที่จะเกิดมาก็แท้งนะครับแท้งออกมาพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงนะครับให้เราอยู่ในท้องของมารดาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับเวลาที่ถูกกำหนดโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งถึงอุ้มท้องนะครับมารดาของเราได้อุ้มท้องเรานะครับ7เดือน8เดือน9เดือนหรือกระทั่ง10เดือนหรือกี่เดือนก็แล้วแต่นะครับตามความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเด็กคนนั้นหรือตัวอ่อนคนนั้นก็จะเกิดออกมาจากท้องของแม่ติฟละสมมนุคริยุกุมติฟละนะครับนี่คือกระบวนการนี่คือระยะเวลานะครับการเดินทางของมนุษย์นะครับซึ่งเดินทางมา
จากฟากฟ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะจากสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราเกิดมาอยู่บนโลกนี้เกิดมาอยู่ในโลกนี้นี่เราก็ต้องใช้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้สรรพสิ่งต่างๆเป็นเนมัตเป็นริสกีที่เราต้องใช้นะครับเราเกิดมาอยู่ในวัยเด็กนะครับเป็นวัยที่อ่อนเป็นวัยที่ไม่มีความสามารถวะมินกุมมายุระลิตับลูอัชุดดะกุมนะครับจนกระทั่งวัยเด็กนั้นเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสภาพจากวันเวลาที่เราใช้อยู่เรามีชีวิตอยู่นะครับไปเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยหนุ่มสาวที่มีความแข็งแกร่งนะครับความสมบูรณ์ในด้านของสติปัญญาและก็ร่างกายนะครับลิตับลูอัชุดดะกุมวะมินกุมมายตะวัฟฟานะครับในจำนวนนั้นบางคนเราก็ได้นะครับปลิดชีวิตเราก็ได้เรียกเขากลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการเสียชีวิตในวัยหนุ่มสาวมากมายที่เราเห็นนะครับในสภาพสังคมปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าหนุ่มสาวมากมายนะครับที่จากโลกนี้ไปนะครับถึงแม้ว่าการเสียชีวิตของเขาจะไม่ใช่การเสียชีวิตโดยธรรมชาตินะครับที่เขาบอกว่าโดยธรรมชาตินั่นก็คือการเจ็บป่วยแต่ว่าการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุต่างๆด้วยโรคภัยต่างๆนะครับวะมินกุมมันยุรัดดุอิลาอัซซะลิลอุมรนะครับและก็บางคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงนะครับให้อายุของเขาเนี่ยยืนยาวนะครับจนกระทั่งกลับไปสู่สภาพเดิมนั่นก็คือสภาพการที่เขาไม่มีความรู้ใดๆในสภาพของคนแก่เราจะเห็นนะครับคนแก่มากมายนะครับตอนวัยหนุ่มสาวตอนวัยผู้ใหญ่หรือตอนวัยเบญจเพสนี่เขามีความรู้มากมายนะครับมีความรู้แล้วก็สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองแต่พอถึงวัยนะครับวัยหนึ่งนั่นคือวัยชรานะครับอายุ80บางคนอาจจะอายุตั้งแต่อายุ60ก็มีแล้วนะครับที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเป็นบุคคลที่สติปัญญาเนี่ยเลอะเลือนนะครับจำบ้างจำบ้างกระทั่งกลับไปสู่วัยเด็กนะครับโดยที่ลิกัยลายะละมามินบะดะอิลมินชัยอะนะครับก่อนหน้านี้ตอนที่เขาอยู่ในวัยหนุ่มสาวตอนที่เขาอยู่ในวัยผู้ใหญ่เขามีความรู้มากมายเขาสามารถทำอะไรได้ด้วยเองแต่พอถึงวัยขณะหนึ่งพอถึงช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาของวัยชราบางทีความรู้เหล่านั้นบางทีสติปัญญาเหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กลับคือเพราะฉะนั้นในฮะดีษบทหนึ่งนะครับในดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺมะอินนีอะอูซุบิกะมินอันอะอูซุบิกะอันอุรัดอิลาอัซซะลิลอุมรอัลลอฮฺนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะอ์จิกะdan supaya tak sewa jadi umur kita panjang telajak. Takut pun apabila panjang telah ni. Nah, kita tengoklah. Nah, ayah-ayah kita, cik kita kadang-kadang hak umur je 80. Nah, kadang-kadang anak cucu, Allah. Nah, anak cucu. Dan saya berjumpa di rumah sakit. Dan mak dia, dia kata adik-beradik dia ada 7-45 ni orang. Nah, 45 ni orang ada adik-beradik dia. Tapi dia sore dia tunggu 2 bulan dah. Dan 45 orang lagi tak ada masa. Nah, ayah tu adik-beradik ada lelaki, ada perempuan. Yang lelaki tak kena kecek dah. Tak ada mari cara mak pak dia. Dah bini dia pun tak mari. Dah tina pun ada juga tak mari sibuknya. Dah sibuknya dengan cara, sibuknya dengan kerja dia, sibuknya tak ada. Ya sore ya tak apa belah lah. Dah mak dia, ya janganlah minta pada tok lelaki dia. Ya janganlah kena cara mak dia. Dah mati dah mak dia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan dia kata, apabila tuanya, apabila mak kita tuanya tak erti gapa, tak ingat gapa, tak boleh nak wui nafkah, tak boleh nak wui duit gapa, kita kadang-kadang kita terlupa. Kena ingat bahawasanya, kalaulah kita buat lagu tu pada mak kita, satu hari dan anak kita akan buat lagu tu juga. Sebagaimana Allah Ta'ala ayat dalam surah Yasin, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. Dan barang sesiapa yang Allah Ta'ala melanjutkan usia dia, dan panjang umur dia, نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. Kejadian dia, Allah Ta'ala jadi kelemah. Dia jadi kekurang. Dah, dia terlupa, dia nyanyuk. Dan sebab tu kadang-kadang orang tua, dan anak dia nak kecek dengan dia, kena jerkah. Kena kecek kadang-kadang, kecek derah. Kadang-kadang setengah tak ada jerkah, tapi kena kecek derah. Kenapa? Kalau telinga pun tak dengar, mata pun tak nampak, tangan pun kocok jalan ketah. Dah dulu tak ada ketah apa, tapi bawa umur tua nak pegang air pun ketah, nak minum pun ketah, nak minum sendiri tak boleh, nak basuh kecing sendiri tak boleh, nak masuk jambil sendiri tak boleh. Perlu kepada da'fah, wasyaibah, lemah. Nah, lepas pada kagah lemah, itulah hakikat kejadian manusia. Nah, maka macam manakah? Nah, mana atuar, mana penerayak wila ataupun rakyat tah kita hidup ni. Dan semenjak daripada nutfah lagi, semenjak pada zuriat, sejak berteruh, sehingga sampai keluar di dunia ini, kita mesti melalu dan kelakuan kita, pelaluan kita dalam dunia sehingga sampai kepada akhirnya umur. Dan akhirnya, sampailah kepada ajal musamma. Nah, kepada ajal masa yang Allah Ta'ala menetapkan kita. Nah, wa taral arda hamidatan
dan tengoklah kamu. Nah, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Pada ayat ni juga Allah Subhanahu wa taala, ya sa'ni Allah taala khitab dengan secara jamak. Fa inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menjadikan kamu. Di sini Allah taala suruh kita wa tara, dan lihatlah engkau. Al-arda wa taral arda hamidah. Nah, makna satu di antara dalil bahawa Allah Ta'ala kuasa nak kembalikan manusia yang setelah mati, nak kembalikan manusia yang sudah hancur, akan kembalinya semula menjadi manusia semula, mulihatlah kepada bombing yang kering kontang, bombing yang tidak ada tanamnya, bombing yang kuningnya. Nah, makna ini adalah sekuat-kuat dalil di atas bangkitnya manusia. Nah, hamidatan, iaitu dah bombing yang kering kontang. Ya bisatan lan tambut syai'a. Makna kuih kota tidak ada tanam mega apa. Fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Lah, di saat yang Allah Taala turunkan hujan. Di saat yang Allah Taala turun cucurkan hujan, ha? Al-ma'a ihtazzat, maka mung akan lihatlah bombing tanah saat ni akan kocok, akan bergerak, dah cuaca tu baik rupuk-rupuk. Nah, misalnya ataupun tanam-tanam. Hujan dah sehari, dua hari sepama kita ni. Kering kota lama, kering habis. Dah, daun-daun pun kuning habis. Dah, pahang-pahang kayu kuning habis. Dah, rupuk-rupuk pun kuning habis. Tetapi apabila turunnya hujan, dah sehari, dua hari, atau sehari turun hujan, pagi esok kita akan pergi tengok. Dah, nampak yang hijau. Dah, kalau pahang kayu pun pagi esok, kalau di kapung-kapung rumah saya dulu kat di kapung. Dah, apabila lepas pada hujan penuh, orang pakai tubik. Dah, tubik apa? Tubik kutip kulak. Kulak pakai tubik, cuacok, tubik kulak sisir, kulak apa di pahang kayu, di dahi getah semua. Antahzat warabat wa ambatat. Dan akan tumbuhnya dah kopsa-kopsa pahang kayu melalui hujan. Demikianlah manusia. Dah minkulli zawjin bahid, tubik dengan keadaan warna-warni. Dah buah-buah lagi. Dah warna tu ni, pahang kayu ni, bunga tu, cak ni, daun ni, gani, cak gani, tubik berbagai-bagai warna. Demikianlah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bangkit. Nah, Allah Ta'ala nufikha fissur, Allah Ta'ala memerintah, nah, kepada malaikat supaya siup sengkekala, iaitu sengkekala al-ba'ath. Manusia akan bangkit ke ajdad. Nah, bangkit ni jarah dia mentashir keluar seperti kune yang terubah di pertaburan permukaan bumi. Eh, ataupun seperti apa panggil ajdad, tubik dah yang cerocok. Nah, manusia keluar daripada perkuburan mereka masing-masing. Itulah makna hakikat sebenarnya manusia. Allah Subhanahu Wa Taala cerita di dalam ayat ni dah dua contoh bahawa Allah Taala kuasa nak kembali manusia. Contoh yang pertama iaitu contoh kejadian manusia semenjak daripada tidak ada manusia sampai kepada manusia keluar di alam dunia ni sampai manusia mati. Maka macam mana Allah Taala tak kuasa nak buat benda yang sudah ada dah. Benda yang sudah ada magil siap dah. Allah Ta'ala buat Nabi Adam tidak ada magil lagi. Allah Ta'ala menjadikan kita dengan tidak ada bentuk lagi. Nah, Allah Ta'ala fasawak, Allah Ta'ala sempurna kejadian kita. Maka kita lihatlah, sebab itulah Nabi kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang mengenali diri dia, maka sesungguhnya dia akan mengenali Tuhan dia. Tengok kepada diri kita, kita akan kembali lihat dan kenalnya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ta'ala, yang Allah Ta'ala menciptakan kita dengan sempurna, cukup, nah, bentuk, rupa, ahsani taqwim. Sebab tu kita banyak syukur kepada Allah Ta'ala. Dan kita kena banyak lihat dan perhati kepada tanam-tanam. Kita pergi pada satu, mana kita orang menanam misalnya. Dan kita tanam, tengok hijau, lepas pada hujan, Allah, manusia akan kembali. Dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sepemana pang kayu saat ni lah yang kering kotak. Tapi apabila Allah Ta'ala turunkan hujan, maka pang kayu yang tidak ada kering kotak akan tumbuh yang cerocok. Tanah-tanah buka habis pecah, tubiknya daun-daun kayu, tubiknya pokok-pokok kayu. Demikianlah manusia akan kembali. Dan semua kita akan, latuba'athunna, qul bala wa rabbi, latuba'athunna, summa latunabbi'unnima. Kemudian bukan sekadar bangkit, bahkan Allah Ta'ala akan cerita apa yang kita kerja di alam dunia ni. Sebab itulah kita duduk alam dunia ni, kita memahami dan mengerti tentang maksud hidup alam dunia ni, dan kita ikut apa perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengelak dan menjauhkan apa larangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah saudara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita gunakan akal, gunakan perhatian kita, gunakan mata kita di dalam melihat dan benda-benda yang berlaku, benda-benda yang duk rob tua kita ni, alam sekitar yang duk rob tua kita ni, boleh kita mengambil dan
satu dalil tentang kebesaran Allah Ta'ala, boleh kita ambil satu benda untuk buat fikir bahawasanya macam mana manusia yang tak akan kembali, sedangkan benda yang kering kotor, benda yang tidak ada, akhirnya ia tumbuh kembali semula apabila dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang-orang kafir kul yuhyihal ladzi ansha'aha, mereka tanya wahai ramim, dalam surah Yasin tak baca semua, dah setengah orang baca menjadi adab baca Yasin semua. Nah, tetapi adakah kita ambil buat mikir tentang apa kita nak baca wahai ramim? Dan mereka mengatakan macam mana manusia nak klik kembali sedangkan dia hancur lebur jadi debu dah. Maka Allah Taala kata kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah, maka dialah yang menghidupkan manusia seperti mana dia yang menjadikan manusia pada permulaan kejadian dia. Maka itulah kita panggil satu keratan ayat, iaitu daripada surah Al-Hajj. Mudah-mudahan apa kita dengar semenjak pada kemarin dan pagi ni insya-Allah Taala menjadi satu kita panggil satu lukis tanah kehidupan kita, dan supaya akan membedangkan kita, menambahkan lagi kekuatan kita tentang berimannya pada hari akhirat insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seperti biasalah pada pagi ni dan masa yang kita ada lagi sikit lagi 10 minit insya-Allah Taala, dan kalaulah ikhwah akhwat kita yang sentiasa ada ikuti luangan kita ada persoalan apa, maka dipersilakan dan untuk soal ataupun untuk tambah dan silakan. Kita sudah buka talian sekarang kita sudah buka talian, dan talian kita seperti biasalah yang ada naik di cor terletak kita tu. Nah, nak pinong nak kapu rap cum rap fang nak tahan setani ke hak mi kamtam tentang ke cern tak cern tu mana dah leh nak insyaallah taala. Assalamualaikum. Putus talian putus dah, insyaallah hubung semula dah jadi. Nah, kita sementara tunggu masa insya-Allah. Talian daripada ikhwah kita dah putus tadi, boleh hubung semula insya-Allah boleh hadir di hadapan hak ke mana. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Dengarlah tu. Ya, silakan boleh kecek. Ya, sebab dengar ni. Depan ha tali dah. Boleh jadi dia mau dok usaha hubung dah tu. Boleh jadi tak lekat. InsyaAllah hubung semula. Di sini kita tengok tak ada depan ha apa ni. Boleh jadi ada depan ha di. Ada lekat malam di sini ni. InsyaAllah dah. Kita boleh jadi ada depan ha di tempat. Telepon ni punya satu masalah juga. Lah ni dah kadang-kadang dah berlaku di situ, berlaku di sini. Kelen terosak ni kadang-kadang. Kita tak tahu dah boleh jadi hari ni ada. Ada gapo apa semua. Kadang-kadang kita berasa kena tak telefon tak lekat dah. Ya kelen kadang-kadang lagu tu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lekat ni ha telefon. Alhamdulillah, daripada mana tu? Ni ni pada Facebook nak tanya masalah kita semaya tutup lama-lama. Ya. Tahu kat dulu kita tak ada semaya. Kan dulu kena kondo ke KLK lagu mana tu pula tu. Ya. Tapi ingat lama. Ya. Ingat dah tu banyak mana. Dekat 40 rumah ni pun rumah ni tahu lah kita kata. Ya. InsyaAllah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada soalan lain lagi insyaAllah kita ambil 2-3 soalan. Dan lepas tu kita jawabkan soalan. Dan kalau ada soalan lain lagi insyaAllah. Ya, assalamualaikum. Mana ni? Ya. Ni mana ni? Gapo tu? Di mana ni? Ni telefon apa nak panggil? Ruang Quran Jannati di stesen Washington. Kak mama dia nak ada nak tanya ke macam mana tu? Kalau kena situ nak tanya. Jalan dah. Ya boleh. Nak tanya masalah lah. Ya boleh. Silakan mama dia. Itu Belum, cek dodo lah. Cek dodo lah. Cek dodo, ya mati enak dulu.
Mati saya dulu. Saya bagi dah kita sana tu. Ya bagi lagu mana? Bagi dengan mulut saja ke bagi wis selalu dah wis milik ke? Bagi wis. Tak tahu tu apa yang boleh yang sini saya nak tiga orang nama orang baru ni. Ya. Tidak lah. Ya, ya, ya. Lepas tu, bapak yang mati tu dia tanya lah. Kita boleh nak pergi je. Mak tu dia kata, cewa untuk saya bagi lagi. Yang mati dia dulu. Abang tu lah tu mana. Orang lain tak ada ambil kelai. Bapak ni mati. Dia ambil kelai. Jadi dia tak tahu lah orang nak pergi. Orang nak dulu ni. Hertah 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 dia hertah 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 dia lah bok dia tapi makna belum pada tu tu chair dia tu duk guna dulu hanya usia tak ada lah ui milik lalu ke ui sekadar ni hak mu tidak tahu tu yang masalah tu tu kalau bui milik kalau bui milik dah makna ni hak ni hak mu lepas tu mu milik tu tak boleh nak ambil kelik dah. Ya masalah wi wi muluk rumah kita banyak wi muluk ni ni masa mana pun nak ambil klik boleh sebab hak dia. Nah, apabila mati. Ah sebab apa? Dia kata wi milik dah. Ah kalau wi milik tu makna duk milik dah nak ambil tu mak tiri ambil klik ke che ya tu ya sendiri ambil. Mak tiri ya kata che wana mati dulu. Bo che wana mati nak bagi pak non kata mati dia dulu tak tahu. Patut mati nak dulu. Ha, dah anak cucu lah kata. Ha, mana cik, ni tu cik Wu ada lagi lah. Ya, kata cik kalau cik Wu mati kan nak wis mula lah. Soalnya lah gitu lah. Patut aku biar mati dulu lah. Anak mati dah. Ya, masalah saka ni dah. Terima kasih lah mama dia. Alhamdulillah dah. Soalan, kita jawab soalan yang mula-mula dulu saat ni dah. Iaitu masalah. Orang panggil masalah. Apa ni qadas mayat dah qadas mayat dah qadas mayat ni pertama kalalah kita tinggal ke semayat tidak sengaja dah tidak sengaja malah terlupa panggil qada tu dah seperti kita tidur atau terlupa dah kita semayat tu tidak dinamakan tidak dinamakan qada dah tidak nama qada dah kita semayat pada mana masa mana sahaja dah yang kita ingat dan yang kita ingat kita semayat. Eh, mana seperti tertidur atau terlupa. Terlupa. Habis lupuknya waktu, kita semayah. Kita ingat bila, maka masa itulah kita semayah. Ini, orang panggil tinggal dengan tidak sengaja. Adapun kita tinggal dengan semaja, sengaja tinggal semayah. Masa dulu kita jahit, masa dulu kita buat ringan-ringan tahawun, makna buat mai-mai dengan semayah. Kalau kita dok yakin dan kita dok etiqat, dok pergi atas semayah ni wajib. Cuma kita tinggal keadaan malah, tidak ingkar. Nah, tidak ingkat kewajib pes mayat, maka itu tak sampai pada kufur. Tapi kalau tinggal, kita ingkat. Mayat tak ada wajib pada aku. Ingkat benda yang kita maklum bidarurah ni, hak ni kufur. Sebab tu Nabi kata, man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Barang sesiapa yang tinggalkan semayat hal keadaan sengaja, maka sesungguh dia tu kufur. Maka ulama kata kufur sini kufrun duna kufrin. Nah, kufur genah daripada kufur yang keluar daripada millah, keluar daripada agama. Kalau lah selama mana dia tu tak mengingkari kewajipan semayat. Kalau kita ingkar kewajipan semayat maka kufur. Itu cara ada kufur keluar pada agama, kena taubat dan kena kembali pada Islam, kena mengucap kelas semula. Tapi tinggal keadaan kesalahan malah ditipu oleh syaitan. Dan tak syak lagi ini adalah dosa sangat besar. Dia dosa sangat besar. Maka apabila kita bertaubatlah hak ni, maka ulama minta supaya kita bertaubatlah. Apabila kita ingat dah bertaubat, taubatan nasuha. Dan bertaubat dengan secara taubat nasuha. Maka masalah kita nak qada atau tak qada. Hak ni ikhtilah, mana khilaf di antara ulama. Sama ada kita nak qada ataupun tidak qada. Maka banyaklah di antara ulama yang mengatakan bahawasa kita juga mesti qada, ada juga ulama kata kita qada, qada semaya dia dan kita bertaubat. Dan ada juga setengah ulama yang mengatakan bahawa qada itu tak sah dah dan memadai kita hanya bertaubat. Kerana masa sudah luput, habis. Sudah habis dah. Ini setengah pada pendapat dari Ibn Taymiyah dan sebagainya. Dan ada juga setengah ulama mengatakan boleh kita qada dan kita banyak bertaubat. Dan seorang ulama yang kata tidak wajib qada dah. Dan masa yang luput itu dah habis. Maka kita kena membanyakkan buat amalan kebaikan. Wa innal hasanat yuzhibun sayiat. Kerana kebaikan itu akan apa panggil menghabiskan segala sayiat. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i banyaklah pendapat mengatakan bahawa
wajib qada sebab kata wadainullah ahqqu an yuqda ahqqu an yuqdi dah mana hutang Allah Subhanahu wa taala berhak kita kena qada nah maka dua pendapatlah emo ayah dan bahasa puas hati nak pergi pendapat pada kena qada maka ayah qada nah itu ada juga satu wajah ataupun ayah tidak qada hanya bertaubat dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan banyakkan melakukan amalan-amalan semaya sunat kalau semaya fardu ya saya zuhur kita nak semaya zuhur 4 kali tak leh dan zuhur sehari ni zuhur sol ni semaya lepas tu membanyakkan semaya sunat dan supaya Allah taala menampungkan dan kita buat satu kesalahan benda tu benda menyuri misalnya kesalahan menyuri kesalahan dari segi harta maka apabila kita taubat dah pada Allah taala kita kena buat kebaikan banyak dari segi harta supaya apa innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at dah itulah makna jawapan soalan yang pertama. Ada persoalan mama kita yang kedua masalah pusaka ni. Dan satu benda juga pusaka ni. Dia panggil pusaka ni peninggalan si mati. Lepas pada yang mati jadi pusaka. Lepas daripada pecara mayat dia. Ya, lepas daripada upah pecara mayat dia. Upah gali dia, upah kafe, upah apa semua. Nah, lepas tu lepas daripada bayar hutang. Dia cabut bayar hutang. Cabut hutang dia. Lepas tu cabut wasiat dia. Lepas tu baru jadi pusaka. Nah, hak ni masalah ke pusaka ni. Masalah yang kata pak dia atau tok dia ni wi kepada anak dia masa hidup lagi. Ha tu Allah Allah lah, dia wi tu wi sekadar kata nak bui ataupun bui milik. Nah, kalau wi milik dan anak dia pun giduk guna dah. Nah, tapi asal harta dia. Walaupun dia bui milik dah, tapi pada masa bila masa dia nak ambil kelik belikan harta dia. Nah, pada harta dia. Tapi mana tu kalau nak jadi moleknya apabila bui dia milik dan dia dok buat dah. Dah hak tu tu dah lebih baiknya kita bui dia lah. Nah, kerana dia mati dia juga ada anak-anak dia yang mesti menerima pusaka dan kita sebagai bapak juga boleh kelik kembali. Dia panggil pak juga boleh nasib, boleh habue. Nah, kalau ada mak boleh habue daripada pusaka atau daripada harta anak-anak dia. Sebab itulah Allah Taala bagi comel, cukup comel sebenarnya masalah pusaka ni. Dan Allah Taala turun ayat al-mawaris, dia panggil ayat hak pusaka dah dengan jelasnya dah fardu berapa boleh orang ni boleh berapa anak boleh berapa mak boleh berapa pak boleh berapa adik beradik boleh berapa tetapi kebanyakan kita dok gunakan perasaan nah rasa sepengah tak adil hak Tuhan we nah jangan berasa lagu tu sebenarnya Allah Taala buat mengikut keadilan dan hikmat dia kalau kita serah dah atas apa nama perintah Allah Subhanahu Wa Taala we betul dengan apa yang Allah Taala bagi insyaallah akan barakat dalam harta kita tapi hak jadi dok balah jadi tak barakat dalam harta, jadi duk kacau bela, duk haru-hara dalam keluarga, ialah kenapa? Kerana kita tak fikir dengan akal. Kita tak berasa kata lagu ni lebih comel, lagu ni lebih comel, lagu ni lebih comel. Nah, maka itulah akan menjadi fitnah, akan menjadi tak berpanjang dari segi harta. Allah Ta'ala alam. Nah, kalau ada soalan lagi insyaAllah, kita ada masa lagi 5 minit dan lebih kurang. Persilakan, dan sedar kita. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Tuskalah. Ya, mama ada daripada mana tu? Itu dia jalan-jalan. Ya, ada berjalan. Ada apa tu? Ada nak tanya ustaz itu ya. Kata doa Nabi baca orang apa? Nah, orang apa? Baca doa lupa deh. Tak ni dia tak mengajar ni. Doa terlupa. Oh, umur-umur. Umur nyayok tu. Ya. Boleh apa yang diambil. Doa tu ya baca ketika belum pada nak wisale. Eh, doa yang kita minta berlindung Allah ma'ini. Atau apa doa dalam masa sujud, dalam masa mana Allah ma'ini a'udzubika. من الجبن والبخ وأعوذ بك من غلبة الداء وأعوذ بك أن أرد إلى أذل العمر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات متى بلينو لا daripada الجب daripada تاكو والبخ daripada بخي daripada banyaknya hutang doa-doa lagu ni waris pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pada hadis Nabi barang sesiapa yang baca doa ni walaupun hutang banyak mana Allah Taala qadakan hutang Allah Taala we permudahkan hutang itu masalah hutang nah dan doa minta ya tak ada ingat tu. Ya, panjang sikit. Mama tanyalah pihak-pihak kalau ada anak cucu ke apa. Itu supaya ada lerecan ni. Ya, tak ni panuk. Gapa panuk lah ni. Saya baca ni. Saya baca, saya ambil doa tu sikit ya. Sebenarnya doa dia panjang dah. Ada bapa Nabi baca Allah ma'ini a'udzubika minal jubni wal bukh.
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك هي panjang tapi saya ambil sat ni pandak wa a'udzu bika an urad ila ardhalil umur. Saya ambil sikit tu sebab nak ayat hak tu ya. Ha ya, sebenarnya doa dia panjang. Kita nak baca hak tu sikit pun tak apa, tapi sebenarnya doa dia panjang. Tak ada doktor. Boleh ada, boleh ada, ada doa mustajab insya-Allah ada. Ada. Insya-Allah baca doa hak tu banyak insya-Allah. Boleh hadi Allah Taala. Ya. Ya, terima kasih Mama dia. Ya. Kalau tak ada tak jumpa mana, dan makna telefon semula tanya, kena tulislah tanya anak-anak kita ke ada mengaji mana kan doa lagu ni banyak. Doa ni panggil waris pada maksud pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Ya, terima kasih pada mama kita yang sudi usaha dan untuk nak jaga suami dia dan supaya ini benda-benda yang berlaku dalam masyarakat. Ya, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW buat contoh dan kita masa sudah habis dan masa kita akhir dah. Maka apa yang saya sampai dan mana kita yakin bahawa kita nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dibangkit dan dari sebab yusyarun nas, dan kita akan bangkit dengan keadaan yusyarna huffatan ghurlan, dan kita bangkit kembali pada Allah Taala seperti mana masa kita keluar dari perut ibu, tidak bawa gapo. Sebab itulah kita jagalah amalan kita, jagakanlah kebaikan kita dan doa pada Allah Subhanahu Taala bahawa Allah Taala menetapkan taufik dan hidayah kita insyaallah taala. Maka saya dan Ustaz Ahmad Tariq pada pagi ini saya sorang ya, dan kerana saudara kita Ustaz Usman ada keuzuran dia, maka apa yang saya sampaikan pada pagi ini akan menjadi kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalaulah ada salah dan silap itu daripada kekurangan dah saya istighfar kepada Allah Taala. Wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر. อย่าให้เสียงของอะไรก็ตามมาหยุดยั้งพลังความดีในหัวใจคุณจะไหวแล้วอย่าไปทำเลยประคองหัวใจที่แน่วแน่ของคุณไว้แล้วโถมพลังให้เต็มที่มุ่งมั่นส่งต่อสิ่งดีๆสู่สังคมภารกิจผู้ศรัทธาภารกิจของเราทุกคนเดือนเมษายนนี้